It would be unbelievable. It's unbelievable. Write this down. Using the products, wearing the button, and talking to people. We are about to go faster, stronger, better, deeper, wider, city to city. Okay, minta maaf. Dengar tak? Dengar tak? Testing, testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, saya dah semangat tadi. Thank you, thank you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam extravaganza. Okay, sangat awesome. Masya Allah, Masya Allah. So, thank you, thank you. Suara saya clear? Okay, kalau clear, nak minta you guys tolong reply dalam Zoom chat satu-satu-satu. Okay, awesome, awesome. Masya Allah, Masya Allah. So, salam Ramadan Karim, salam Ramadan Mubarak. Okay, kepada all amazing, amazing coachee maupun senior ataupun kita ada kawan-kawan baru yang berminat nak tahu tentang peluang Herbalife business. Ah, saya pun sangat excited pagi-pagi ni, Masya Allah. Salam kenalan, mungkin yang baru kenal saya, saya Coach Aisyah ataupun negara sebagai Aisyah Jaafar pun boleh. Alhamdulillah. So, next. Okay, sedikit sharing about me. Okay, Alhamdulillah sangat bersyukur yang kiri tu saya yang dahulu saya ada cabaran dislocated kneecap due to minor accident. Ah, so saya saya redor je badan besar sebab suka makan. Tapi once sekali cabaran hadapi iaitu dislocated kneecap, doktor yang suggest saya untuk turunkan berat badan. I'm so grateful. Masya Allah berkat daripada coach dan juga amazing mentors, juga support daripada family. Saya belajar step by step nak amalkan guidance saya dan aktif. Saya hilang total 17 kg, guys. Masya Allah. Dan you guys, kalau you guys tahu sekarang sharing, actually kebetulan, kebetulan Ramadan kali I'm so grateful. Kenapa? Kerana waktu nak decide turun berat badan tu adalah dekat-dekat waktu Ramadan. So tanya-tanya, so how do you feel yang first time ambil Herbalife Nutrition di bulan Ramadan ni? Boleh tak share dalam Zoom chat? Best ke best? Kalau best, rasa sangat awesome, boleh reply dalam Zoom chat. Awesome, guys. Nah, boleh reply awesome. Ah, nervous pula saya pagi ni. Okay, baik. Masya Allah, memang sangat bertenaga kan? Beza, right? Ah, Ramadan kali ni yang mungkin sebelum ni tak pernah dengar Herbalife Nutrition, amazing. So, siapa yang tak pernah? Okay, balik lepas sharing pagi ni, tanya orang yang jemput anda, saya naklah coach, saya naklah on, gitu, okay. Dan belakangan ni, yes, Alhamdulillah, niat nak kurus je, tak sangka pula dia boleh improvekan kesihatan dari segi kulit wajah. Kan, Alhamdulillah,
improve kesihatan kulit saya dan juga kesihatan faktor yang lain. Tapi ada disclaimer ya guys. Okay, di mana result ni tidak tipikal individu adalah berbeza ikut kepada kita punya kesungguhan dalam amalkan gaya hidup sehat aktif dan juga komposisi badan seseorang. Yang penting simple je. Dengar je cakap coach. Itu rahsia dia. Okay, dan never give up. Okay, Masya Allah. So next. Okay, so sekejap eh. Sebelum saya continue, saya ada nampak dalam skrin, mungkin nak minta tolong kepada, maaf ya, Abby. Saya nampak ada macam kotak hitam. Tak pasti saya je ke? You guys nampak ke kotak hitam? Kalau nampak, boleh. Okay, dah hilang dah. Okay, awesome. Nampak kan? Kenapa? So, yelah. Kita nak jelaskan insyaAllah pagi ni kan? Okay, bismillah. Okay, baik. So, sedikit sharing about me, latar belakang saya. Saya adalah seorang typical student 12 tahun yang lepas. Okay, bermula dengan yes, decision nak turun berat badan tahun 2009. So, bersyukur, Alhamdulillah, my brother is my sponsor, my coach, iaitu Coach Ismail. Alhamdulillah, beliau tak pernah give up, always persistent ajak saya satu event ini seperti hari ini, guys. Okay, HOM. Alhamdulillah, saya sangat happy, sangat excited because of the environment. Positive. So, teruja dengan transformation. Dan salah seorang transformation yang saya ingat daripada event STS, yes, hamba Allah ni beliau share adalah beliau tukar lemak kepada emas. Itu trigger saya. Wow, saya banyak lemak ni. Macam mana? What next? So, saya pun tanya my coach, waktu itu my brother, Alhamdulillah. What next? So, beliau pun share the next exposure saya, iaitu event yang terdekat kali ni. Ya Allah guys, sangat excited. Extravaganza. Ha, nampak kat bawah tu kan? That is the first event saya, Extravaganza, tahun 2011. Okay, waktu tu student yes, degree engineering third year. Alhamdulillah. Dan sangat happy, sangat excited. Saya tak faham apa-apa. Sangat teruja tengok banyak bendera berkibar-kibar kan? Blue-blue kan? Student, Masya Allah. Memang best. And then one of the speakers, saya ingat CEO Herbalife, Masya Allah, MOJ, you guys have to meet them in person. Okay, this upcoming akan ada nanti extravaganza. Apa yang saya sangat teruja, Masya Allah, Tabarakallah, adalah beliau share di mana Herbalife company is for everyone, regardless of background kita, umur kita, jantina kita, religious kita, guys. Itu yang saya sangat inspire. It's not easy to find a company yang dia ada equality. Sebab kiri gambar bawah tu membuktikan saya pernah rasa kerja sementara as a practical student. Tapi memang tak best. Maaflah yang bekerja. Okay, saya jujur sebab saya rasa ketakbestan dia adalah discrimination berlaku. So, I don't feel good. Okay, Alhamdulillah mungkin sudah UIA kau belajar kena always berakhlak lah. Macam tu, walau alam. But for me, I think it's kemanusiaan kita, manusia kan. Kita perlu respect each other. Tu yang saya bersyukur dengan Herbalife Company. Dan di sini saya, it's not about me. Okay, saya nak ucapkan thank you juga kepada my beloved sponsor saya, iaitu abang saya dan kakak ibar saya, Coach Ismail dan Dr. Coach Ayu, Masya Allah. Dan beloved mentor saya yang gambar kanan, kanan bawah tu kan. Beliau adalah pasangan suami saya, sangat humble, Masya Allah, one of the leaders dalam Herbalife sekarang, iaitu President Team, Ellen, Uncle Ellen dengan Auntie Asriah. Waktu ini mereka meraih team. Kami sangat excited, saya sangat teruja, not just about the company, tapi leadership. Saya first time jumpa Uncle dengan Auntie, very humble, Masya Allah, macam mak ayah. Itu yang saya decide nak buat Herbalife sampai sekarang. I just follow apa mentor dan coach saya, ajar step by step, walaupun saya tak adalah mahir apa, saya tak ada pun ilmu belajar bisnes pun tak ada. So kat sini saya guys sangat beruntung. Okay, tak kisah apa saja background. So kalau you guys nak tahu lebih lanjut, stay this sharing pagi ni sampai habis. So hari ni, it's not about me, saya nak menjemput guys. So next, kita ada amazing speaker, guest speaker pada pagi ni. It's one of my friend, Masya Allah. Comel-comel orangnya, okay. Salah seorang pejuang dalam Herbalife leadership as an entrepreneur woman, guys. Okay. So, untuk tidak melenggangkan masa, saya ingin menjemput ahli pasukan jutawan Nurul Atira Ali. I'm gonna be the
Okey, Masya Allah. Terima kasih MC yang sangat luar biasa. So, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam Ramadan. Boleh tak saya nak tanya? Siapa yang first time? Siapa yang first time join HOM? Pada mungkin ni first time dia. Pony, wow, congratulations Pony. So daripada mana Pony? So siapa yang first time boleh boleh komen dekat chat saya. Saya. Anda daripada mana? Pony daripada Port Dickson. Rita Udin, saya daripada mana? Wow, congratulations. Welcome to Herbalife Family. So Zeti Hussein, saya Melaka. Hai orang Melaka. Adam, Lumut, Perak. Wow, Ipoh. Ipoh Mai. Ain, saya Kota Kinabalu. Wow, jauh eh. Kota Kinabalu datang. Adilah. Saya dari KL. Hai Adila. Hai Ain. Haliza, Parit Buntang. Saya daripada PD. Oh, tadi kawan. Tadi kan. Lahat Datu. Okay, so kita satu Malaysia lah. Adakah luar daripada Malaysia? Sebab Herbalife ni, dia berada di 90 buah negara. Lebih 90 buah negara. So, ni mostly semua daripada Malaysia lah. Saya coach Tora Saiju. Hai coach Tora. Tora pun boleh. Okay. So, Hai Ju, hai Ju. Okay, so thank you semua. Very energetic eh. So sahur tadi makan apa? Mesti minum shake ni kan. So minum shake perisa apa tadi? Sahur tadi. So Alhamdulillah dah masuk 12 Ramadan. So Alhamdulillah selamat datang pada semua dan welcome to Herbalife Family. Wow, shake cappuccino eh. Masya Allah sangat sedap. Okay, so Alhamdulillah. So boleh jemput lagi actually HOM pada pagi ni dia kita buat secara online. So dia secara online ni best. Orang Kota Kinabalu pun boleh join, orang Kelantan pun boleh join. Nah, saya orang Johor, ada orang Johor tak kat sini? Saya datang daripada Johor, tapi kat rumah lah kan. Aisyah daripada mana, saya berjaya tadi kan. So best kan, so secara online dan kita boleh invite kawan-kawan kita, boleh lagi. Siapa yang ada grup banyak grup kan, boleh bagi link HOM pada pagi ni, invite diorang. Sebab mungkin, mungkin kawan-kawan kita, kenalan kita, family kita mencari solution. Nak sehat, nak turun berat, mencari solution, nak tambah pendapatan lagi-lagi. Yelah, raya kan, nak pakai duit banyak kan. Mungkin juga. So, kisah ataupun sharing HOM pada hari ni, bantu, dapat bantu mereka yang mungkin kenalan-kenalan kita yang mungkin ya mencari solution. Kan. So, boleh. Pas link Zoom HOM hari ini pada kita punya kenalan-kenalan kawan-kawan. Kan? So boleh lagi, sempat lagi jemput diorang, okay? Okay, so sebelum tu saya kenalkan dirilah. Saya kenalkan diri, mungkin ada yang first time, okay? Ramai juga hari ini first time. Seronok saya. So saya kenalkan dirilah, mungkin tak, mungkin first time tengok saya kan. So saya kenalkan diri, saya Atira, 35 tahun. Saya ibu pada 3 orang anak. So saya berada di Johor sekarang. Tapi saya sebenarnya orang Kelantan. Ada orang Kelantan ke? Okay. So Alhamdulillah, sedar tak sedar dah 12 tahun dah. Saya melakukan bisnes herbal ini secara full time. So Masya Allah Tabarakallah, disebabkan satu event. Event apa? HOM. Macam anda datang hari ni. Okay, yang pertama kali ni, yang datang ni, mungkin kat sini tempat anda, trigger point anda ataupun anda punya jawapan, mungkin anda mencari-cari kan solution macam mana nak ubah hidup lebih better kan. So apa yang saya nak berkongsi ni, ni adalah orang kata peluang di dalam Herbalife, di mana 12 tahun saya berlakukan bisnes Herbalife ni. InsyaAllah saya akan share lepas ni step by step. Dan insyaAllah anda yang baru hadir ni, kita kosongkan gelas supaya ilmu tu dapat masuk. Ilmu baru dapat masuk, kita dapat macam, kita dapat belapan dada kan, dengar kan. So Herbalife ni, apa ni Herbalife kan? Sebab saya dulu pun, masa first time saya, saya dijemput oleh kawan saya ke HOM, macam anda datang hari ni, saya tak tahu sangat pun pasal Herbalife ni. Saya ingat ke dia ubah kurus. Okay. So bila saya datang HOM, Masya Allah, sangat luar biasa Herbalife ni. Okay. So saya teruskan next. Saya tekan sendiri ke? Next. Okay. So ni testimoni saya. Sebenarnya saya ni tak ada masalah berat badan pun. Saya tak ada masalah berat badan. Siapa ada kawan-kawan kat sini yang tak ada masalah berat badan pun? Dia tak ada masalah berat badan. Dia, kalau kita tengok dia okey je. Saya memang sebelum ni berat saya 41, 42, kadang-kadang 43. Dia main macam tu lah. Berat memang ada idea. Tapi di sebalik berat idea tu, tersembunyi lemak-lemak yang banyak. Sebab saya toffee. Thin outside, fat inside. Nampak kurus, memanglah idea tapi lemak banyak sangat. Dekat
dekat apa, dekat peha kan, jalan boleh bergesel-gesel tu kan. So memang orang tak nampak sebab kita pakai baju kurung, baju jubah tak nampak kan. Tapi tapi banyak lemak. So bayangkan kalau kalaulah kawan saya ni perijah saya, kan. Saya pun tak tahulah macam mana keadaan badan saya sekarang. Kan. Dengan masalah banyak lemak dan juga masalah pembuangan yang sangat, orang kata yang sangat susah nak membuang lah, senang cerita kan, susah nak membuang. Nik Najwa, geng kita kan, Taufik juga dia. Kan. So maksudnya kalau anda tengok orang tu kurus, nampak macam okey je, jangan tak share pasal Herbalife. Mungkin dia ni mencari solution nak sihat, nak nak membuang air besar. Mungkin dia mencari solution macam mana lah, nak 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 kecilkan sikit peha tu kan. So jangan prejudge. So alhamdulillah kawan saya tak prejudge saya. So dia share pasal Herbalife, saya datang HUM dan saya nampak, oh Herbalife ni untuk sihat. Oh Herbalife ni boleh untuk kita, untuk kita fokus untuk turunkan lemak. So saya nampak gimana di HOM. So anda yang hadir hari ni, kena berterima kasih pada coach anda yang menjemput anda ke HOM. Sebab apa tahu? Sebab diorang tak prejudge anda. Diorang jemput je semua. Anda memang berlebih berat badan ke, memang dah ideal ke, dia jemput je semua. So kena kena jemput je, tak kisah dia kurus ke. Memang lagi kalau lagi terlebih, lagilah kita kena jemput kan. So alhamdulillah, dah yang best part dalam Herbalife juga, saya dah 3 kali bersalin, 3 kali turun berat badan, dapat beridea, dah maintain 12 tahun. Ni the best part lah dalam Herbalife, yang mana semua wanita memang nak sihat, nak turun badan, nak maintain lah kan, sampai bila-bila insyaAllah. Okay, so next. So bila dah dah sihat, dah kurus, janganlah kurus sorang-sorang. Tulis dalam chat, jangan kurus sorang-sorang. Jangan sihat sorang-sorang. Kan? Sebab apa? Takkan kita nak cantik sorang-sorang, nak sihat sorang-sorang kan? Mestilah kita nak bantu, kita nak family kita, kita punya pasangan kita sama-sama sihat. Macam ni suami saya, sebelum dia kahwin, so saya bantu dia, alhamdulillah dia dapat berjaya turun 20 kilo sebelum kahwin. So yang bestnya lepas dah kahwin dengan saya, memang memang pagi-pagi sarapan ni syik lah. Senang kita suri rumah ni kan. Sarapan pagi syik je kita buat. So and then yang ni kakak, kak ngah saya ni, Syahidah ni, kak ngah saya dia turun 25 kilo, kak Long saya dia turun 16 kilo. Saya ada 2 orang abang dan adik pun alhamdulillah ambil nutrition. Maksudnya sini kawan-kawan, kan, kita dah sihat. Mungkin kat sini siapa yang dah start makan nutrition dah rasa dah sihat kan. So bertenaga, siapa kat sini yang dah start, kan, mungkin boleh share dekat chat. Tahun ni Ramadan keberapa anda bersama Herbalife? Boleh komen dekat chat. Ramadan keberapa anda bersama Herbalife? Kita two-way communication, boleh best sikit kan? Ramadan keberapa? So sahu, kali ni, ni wow. Wow, wow. Ramadan ke-13, ke-15. Masya Allah, luar biasa kan? So kita, kita kenapa kita stay sampai Ramadan ke-13, ke-7, ke-4 ni? Mesti sebab kita rasa feel good, betul tak? Kita rasa best, kita rasa bertenaga. So kita kena berkongsi dengan orang-orang yang kita sayang, orang kita kenal, okay? So next. Next. So saya latar belakang, latar belakang saya seorang student, student biasa-biasa je, kan. Tapi saya bersyukurlah kat sini lah saya jumpa Herbalife. Saya jumpa kawan saya, dia jumpa Herbalife, dia bawa saya pergi HUM. Masa tu saya saya final year. So saya pun tak nampak sangat masa depan masa tu nak nak buat apa yang mungkin kerja bank sekejap kan. Saya pun tak nampak bank pun tak boleh terima tak kan. Saya punya result saya pun biasa-biasa je kan. Tapi disebabkan satu event saya pergi ni, Masya Allah luar biasa kawan-kawan. Event di mana extravaganza, kat situ lah saya nampak peluang. Wow, amazingnya saya nampak dalam satu event extravaganza tu, macam hari ni kita ada berapa ratus orang kat dalam ni kan. Tapi kat extravaganza tu saya nampak lebih 20 ribu orang yang macam-macam background, Masya Allah. So saya nampak lah lagi 5-10 tahun kehidupan ataupun life yang macam saya boleh dapat bila saya pergi ke extravaganza tu. So alhamdulillah dari latar belakang yang biasa-biasa, tak ada pengalaman, tak ada orang kata pengalaman business, tak ada orang kata pengalaman ataupun nutrition punya knowledge kan. Tapi jangan risau kawan-kawan, sebab dalam hubungan ni kita ada training yang akan guide kita. So lepas habis belajar, alhamdulillah saya melakukan bisnes Herbalife secara full time dah 13 tahun. Sekarang ni banyak kerja kat rumah lah. Okay, so next. Okay, next. So cuba kita tengok ni. Inilah keadaan Malaysia pada hari ini. Cuba tengok ni kan, Masya Allah. Di mana? Di mana masalahnya? Ni cabaran ni kita nampak sebagai peluang lah. Peluang kita untuk kita grab, untuk kita bantu lebih ramai lagi orang sihat. Kita bantu orang lebih ramai lagi orang turun berat badan. Sebab apa? Sebab masalah obesiti dan overweight ni setiap tahun meningkat kawan-kawan. Setiap tahun meningkat. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengoklah kita punya circle kita sendiri. Macam tadi saya share kan. Saya 6 beradik, 5 daripadanya semua terlebih berat badan.
Lima daripada semua terlebih berat badan. So kalau saya balik kampung, mostly saya punya pak cik mak cik pun ramai yang berlebihan berat badan. So kalau tempat kerja, mungkin ada yang kat sini yang bekerja. Cuba tengok tempat kerja kita, ramai yang sihat, fit atau sebaliknya. So nampak tak pulau tu besar, pulau tu besar sangat untuk kita berkongsi dekat dua orang ni tentang Herbalife Nutrition. Okay, next. Okay, so dan ni statistik tau. Statistik menunjukkan sini ramai, ramai orang sebenarnya dia mencari je solution nak sihat, nak turun, nak cantik. Semua orang nak cantik kan? Semua orang nak sihat kan? Dia orang mencari solution, tapi kalau kita tak share tu, dia orang belilah produk-produk apa yang kita pun tak tahu apa ingredient dia. Kan? So, kita yang dah jumpa nutrition yang terbaik ni, why not kan? Why not kita share dekat kawan-kawan kita, kenalan kita kan? Sebab apa? Sebab jom next. Sebab ni, ni kesihatan, masalah industri kesihatan terus meningkat ni, maksudnya kos kesihatan terus meningkat. Kalau pergi hospital, ramai ke ramai orang makin sakit. Kadang-kadang penuh hospital, nak cari parking pun susah kan? So next. Dan juga inilah masalah keadaan ekonomi Malaysia kita, di mana so kalau kita tengok sekarang, mostly lah kan yang kerja, dia akan cari 2-3 kerja part time. Sebab apa? Sebab kos sara hidup yang tinggi. Okay. Mungkin pagi kerja, kerja kerja hakiki, and then lepas tu buat part time. Sebab apa? Sebab kos sara hidup yang tinggi. So, dan good news untuk anda semua yang mencari peluang, mencari peluang untuk mencari peluang untuk pendapatan, nak tambah pendapatan, dan juga mungkin mencari peluang untuk second income. Good news untuk anda, tadi kita dah nampak dah peluang besar dalam Herbalife tu, sebab ramai orang kena sihat, ramai orang nak sihat, ramai orang terlebih berat. Itulah peluang kita. Dan dalam Herbalife ni, kita offer anda untuk menjana pendapatan, bantu kita ni, mission kita nak bantu ramai lagi orang sihat, dan anda juga boleh bantu diri anda untuk tambah pendapatan. Next. Dan mungkin kat sini anda boleh tengok sini matlamat, anda yang datang ni mungkin ada matlamat-matlamat ni, cuba tengok kan. Mungkin anda kat sini yang datang mencari mencari satu bisnes kan, mencari untuk menambah pendapatan, nak buat sesuatu yang boleh memberi manfaat pada orang lain kan. Dan so mungkin ada di antara semua kat sini ni ada mempunyai matlamat ni. So anda berada di tempat dan masa yang betul. Next. So sebelum kita nak memilih, mungkin kat sini nak tengah mencari-cari kan, untuk tambah pendapatan, tengah mencari nak buat bisnes kan, tapi nak buat bisnes apa ni, ataupun macam apa kriteria yang nak untuk kita bermula. So kita kena tengok ni adalah 5 kriteria memilih bisnes yang ideal. Okey, yang pertama, next. So kita kena pilih syarikat yang kukuh dan terkemuka. Maksudnya tak bolehlah sebarangan je kita pergi buatlah bisnes ni, kita pun tak tahu syarikat ni macam mana. So next. Dan good newsnya, Herbalife ni dah lebih 45 tahun. Saya sekarang 35 tahun. Maksudnya Herbalife ni dah ada sebelum saya ada lagi. Herbalife ni dah lahir. Dah lahir sebelum saya lahir lagi. Maksudnya dia lagi kukuh daripada umur saya kan. So bayangkan Herbalife dah lebih 40 tahun. Dah berada kat 95 buah negara. Macam saya kat Malaysia kan. Saya kat Johor kan. Saya ada customer di Singapura. Saya pernah ada customer di India. So bestnya kan, kita boleh menjalankan bisnes Herbalife ni di 90 buah negara. Lebih 90 buah negara, Masya Allah. Sangat luar biasa Herbalife. Dan anda boleh tengok kan, kalau kat Google cuba anda type kan, number one apa tu, meal replacement, top one kan, yang akan keluar apa, Herbalife, Masya Allah. So itu menunjukkan Herbalife the best company in the world, dan number satu weight management and well being. Masya Allah, luar biasa. So next. So nak tengok, inilah data yang anda kena ambil gambar, di mana bayangkan setiap hari ada 5 juta orang minum shake. Kan, mungkin kat Malaysia ni anda, mungkin kita punya family belum lagi minum shake. So orang-orang ni lah yang kita nak share ni. Kan, dan bayangkan ni anda boleh tengok betapa Herbalife ni the best dan kukuhnya company, dah ada 300 kaki tangan saintis dan doktor yang nak pastikan kita punya produk tu berkualiti. Okay, next. Dan kawan-kawan, good newsnya, kita punya CEO bukan keleng-keleng ni. Bayangkan masa dia datang ni, Herbalife berada di 58 buah negara. Sejak dia lead kita punya company ni, dia dapat mengembangkan kita punya bisnes Herbalife ni dekat 95 buah negara. Masya Allah, sangat luar biasa. So nak jumpa dekat mana? Saya dah berapa kali dah jumpa kita punya CEO ni. Nak jumpa dekat mana? Boleh tarik dekat
Chat extravaganza, extravaganza. Ah, nak jumpa dia dekat mana kat extravaganza? Kita boleh tengok macam mana how beliau ni cara berfikir, cara vision mission dia masya-Allah sangat luar biasa. So kita dilit oleh orang yang mempunyai vision yang sangat sangat padu. Ah, so nanti kita jumpa dia insya-Allah. Ah, ke mana kat extravaganza. Okay, so next. Okay, so tadi syarikat yang kukuh. Yang kedua, yang kedua produk yang berkualiti. Yalah kita nak buat bisnes kan, kenal lah produk kan. Takkan nak buat bisnes tak ada apa-apa kan. Tak boleh lah macam tu kan. So kena ada produk. So produk yang berkualiti tu next. So bayangkan Herbalife ni Masya Allah. Saya bila saya pergi, saya dah 12 tahun, bila saya pergi ke Asbaganza, saya pergi ke event-event besar, saya jumpa sendiri dengan doktor-doktor yang menerangkan pasal Herbalife, saya rasa, wow, saya akan makan Herbalife sampai bila-bila. Sebab bayangkan Herbalife ni, dia nak jaga kualitinya daripada seed to feed. Macam mana jom kita tengok satu video ni supaya kita nampak macam mana proses Herbalife ni dan wow, kita rasa teruja. Kalau wow boleh komen wow dekat chat. Ha, saya tengok Masya Allah luar biasa kan. So lepas ni tak perlu nak risau dah. Ha, tak perlu nak risau dari segi Herbalife ni okey ke? Herbalife ni selamat ke? Tak perlu nak risau. Sebab apa? Kita bayangkan Herbalife dia hire 300, lebih 300 saintis dan doktor di seluruh dunia. Ha, boleh tengok ni antaranya untuk nak memastikan kita punya produk Herbalife ni berkualiti tinggi. Ha, so tak perlu nak risau, okey? So insyaAllah makanlah nutrition. Sebab saya sendiri pun dah 12 tahun dah. Ha, maksudnya tahun ni dah tahun ke-13 dah. Ha, consume nutrition masyaAllah sangat luar biasa. Okey, so next. Ha, so ni kita nak nafikan memang semua orang perlukan nutrisi. Betul ke betul? Ha, kan? So semua orang perlukan nutrisi. Baby perlukan nutrisi tak? Ha, perlu. Ha, tulis kat chat. Perlu. So orang tua perlukan nutrisi tak? Perlu. Ah, okay, orang mengandung
Yes, perlu. Saya tiga kali mengandung, tiga kali memang saya ambil nutrition. Masa berpantang pun saya ambil nutrition. Waktu berpuasa sekarang pun, Alhamdulillah dah 13 tahun berpuasa nutrition, bersama nutrition, Masya Allah. So, semua orang perlukan nutrition. Parents kita, yes, parents kita perlukan nutrition. Adik-beradik kita perlukan nutrition. Semua orang perlukan nutrition. Kan? So, next. Dan good newsnya, dalam satu sheet ni, okay, next. Okay, bayangkan, so dalam satu sheet ni, kita dapat apa? Kita dapat vitamin A, kalsium, fiber, vitamin C, protein, vitamin E. So tak payah nak makan semua yang kat bawah ni. Satu hidangan sheet tu dah komplit, dah lengkap dah. Bayangkan, Masya Allah. So kalau saya nak makan kat bawah tu macam mana? Tu akan terlebih kalori, harga pun kosting. Jok, avocado semua tu kan. So tak perlu nak risau-risau, ambil je satu sheet ni, minum waktu pagi, sarapan sihat, sahur yang sihat, berbuka yang sihat, dah komplit dah kawan-kawan. Dah komplit dah. Saya anak saya tiga orang, tiga-tiga ambil nutrition. Tiga-tiga ambil nutrition, Alhamdulillah. So next. Yang best ni sebab dia low calorie kan. So saya yakin kat sini, kita dua ramai ni. Saya yakin siapa yang dah start dengan nutrition herbal, dia dah rasa dah. Dia dah rasa feedback, dia dah rasa-rasa best, dia rasa kesan tu. Jom bulan puasa ni kan, kita nak bersedekah sikit tak? So jom kita sama-sama share dekat ruangan chat, apa anda punya testimoni dan kesan ataupun orang kata feedback lah. Okay, lepas ambil nutrition, Allah saya dah turun berapa kilo. Anda boleh komen umur anda, umur dan berapa kilo loss ataupun naik berat badan ataupun perubahan yang mungkin tambah tenaga. Okay, jom kita berkongsi. Kat sini antaranya lah kan, yang dalam gambar ni ada yang improve masalah skin. Sambil-sambil tu you all boleh komen dekat chat. Alia, Alhamdulillah lepas ambil nutrition dah turun. Masya Allah 36 kilo. Masya Allah 36 kilo, sikit lagi. Tambah lagi berapa kilo. Ibarat dia buang satu badan saya ni. Ringan tak ringan badan dia lepas tu kan. Aisyah 35 kilo. 20 kilo. 35 tahun. 20 kilo. Masya Allah luar biasa. Aisyah umur 36 tahun. Total loss 17 kilo. Kulit semakin better. Yalah sebab kita masuk nutrition. Okay, kena masuk nutrition. Benda yang sihat. Yang efek dia. Efek dia kat luar lah kan. So jom-jom share yang lain-lain. Boleh keep komen anda punya, anda punya testimoni, anda punya contohlah baru mungkin baru 2 hari pun tak apa, share je. Mungkin dah rasa tenaga kan. Sahur rasa bertenaga, rasa oh sebelum ni saya sahur makan nasi dengan makan shake berbeza lah kan dia punya tenaga tu. Kan. Dr. Ayu lost 20 kilo. Masya Allah Dr. Ayu pun lost 20 kilo. Iklil. Wow, Masya Allah 3 bulan 15 kilo. Amazing. Izan, BF Man turun 20 kilo. Banyak tu dorong turun kan. Masya Allah Alhamdulillah dapat ringan sikit kan bumi kita. So, Hifzan turun 14 kilo. Sakit lutut hilang. Masya Allah. Poni turun 9 kilo. Congratulations. Tanah. Amazing. So, best tak? You all dah rasa turun berat badan. Dah rasa sihat bertenaga. Kurang rasa sakit-sakit kaki tu kan. So, apa yang anda rasa ni best tak? Kalau family kita rasa. Kawan-kawan kita pun dapat rasa. Dan kita punya mungkin orang kat luar tu dapat rasa. So, jangan rasa best sorang-sorang tau. Kita share dekat orang-orang lain juga. Kita spread the mission ni. Okay. So, next. Live your best life. So ni adalah kita punya duta. Siapa kenal Cristiano Ronaldo ni, CR ni, siapa kenal? So bayangkan badan dia kalau insurans tak tahulah berapa juta kan. Tu takkanlah sebarangan dia nak makan produk-produk ni. Dia takkan makan sebarangan produk, tapi dia pilih Herbalife Nutrition untuk dia punya sport performance. Dan bayangkan siapa pernah ambil CR7. Ni adalah Herbalife formulasikan khas untuk dia ni. Masya Allah sangat luar biasa. So kita boleh tak chat. Wow. Amazing sangat Herbalife ni. Okay. So next. Okay. So yang kedua tadi pasal produk. Yang ketiga. Yang ketiga tak perlu modal besar untuk bermula. So kat sini. Saya sendiri student. Student tak ada orang kata modal yang besar kalau nak mulakan bisnes. Betul tak? So jangan risau sebab apa. Good newsnya untuk memulakan bisnes dalam Herbalife ni. Tak perlu modal besar, hanya next hanya perlukan RM94 sahaja kawan-kawan. Ya Allah, bayangkan nak mula bisnes hanya RM94 je, tak sampai 100, dan boleh berniaga dekat lebih 95 buah negara. Kita ada 95 buah, ibarat RM1 je lah satu negara ni kan. Betapa murah, dan insyaAllah semua orang boleh start bermula dengan RM94 sahaja. Dah lah RM94 murah, lepas tu boleh berniaga dekat 95 buah negara. Ya Allah, amazing sangat. So next,
So jangan risau, tak perlu modal yang besar-besar pun. Nak bermula dengan Herbalife ni RM94. Lepas tu kita makan nutrition, dapat result kongsi. Dapat result kongsi. Tu je Herbalife saya duk buat 12 tahun ni kan. So next, kos permulaan yang rendah. So next. So yang bestnya adalah dahlah modalnya nak mula tu rendah RM94. Dan potensi pendapatan tu sangat luar biasa. Sebab dalam Herbalife ni, kita boleh menjana 5 jenis income. Berapa jenis? Boleh tulis kat chat. 5 jenis. Next. 5 jenis. Ya Allah, 5 jenis pendapatan. Pernah tak anda dapat 5 jenis pendapatan? So, saya alhamdulillah dalam Herbalife ni dah merasa 4 jenis pendapatan. Untung runcit, untung borong, royalty, bonus. Masya Allah. So, alhamdulillah masa saya bermula, saya student. Masa first my income saya RM400. Lepas tu alhamdulillah dapatlah untuk runcit, borong, royalty, bonus tu sebulan Herbalife pernah bagi lebih RM50,000. So bayangkan, bayangkan dengan hasil kita dapat kan, kita rasa feel good kan. Kita kena excited je sebenarnya. Dalam Herbalife dia kena excited je. Excited kena macam mana nak excited coach? Ha, kena makan nutrition. Dapat nutrition, turun sekilo kena excited. Kena kecoh sekampung. Kena kecoh kat social media. Ya Allah, bulan Ramadan ni 10 hari turun 3 kilo. 2 kilo. Kena kecoh-kecoh. Kena kecoh. Tu je modal kita. Modal RM94. Lepas tu, makan nutrition betul-betul, dapat result tu, share. Ya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Ramai tu orang mencari tu. Nak sehat tu, buat badan tu. Kita kena share je. So, next. Peluang ni actually terbuka pada semua orang. Semua orang ada peluang yang sama. Sebab apa? Saya student. Student tak ada lah pengalaman bisnes sangat, tak ada pengalaman kata ilmu sangat pasal nutrition kan. Tapi dia terbuka pada semua orang. Saya bermula masa umur 23 tahun. Saya ada kawan saya ni, bukan kawan, tim saya, dia bermula masa umur 50 tahun. Ada yang bermula masa umur 40 tahun, 30 tahun. Actually tak kisahlah umur anda berapa sekarang. Tapi yang penting sebenarnya adalah sikap kita. Maksudnya kita ingin mengubah hidup kita. Kita rasa macam kita suka nutrition tapi nak beli nutrition mungkin ada kekangan bajet. So why not bermula Herbalife untuk dapatkan all nutrition, untuk bagi family kita pula nutrition, untuk bagi parents kita pula nutrition. Kan? So usia tak kisah usia anda berapa, semua orang boleh bermula 18 tahun ke atas. Kan? Dan latar belakang pun tak di orang kata semua orang boleh buat dalam Herbalife ni. Suri rumah, saya ramai. Saya punya tim pun suri rumah, lepas tu student, kerja-kerja, cikgu, semua orang boleh buat Herbalife ni. Semua actually Herbalife ni terbuka kepada semua orang. Yang penting kita betul-betul orang kata ni lah ada sikap nak belajar kan, macam datang HOM hari ni kan. So next. The next. Dan nombor empat, bisnes boleh skala dan waktu yang fleksibel. Maksudnya, contohlah kat sini, saya nak bermula bisnes tapi saya ni saya kerja. Jangan risau, sebab apa, anda boleh ikut masa anda. Kan? Mungkin anda free petang, boleh buat petang, boleh buat malam, boleh buat weekend. Daripada kita guna, sekarang lagi lah senang kan, ada social media. Semua orang ada social media kan. So why not kita manfaatkan social media yang kita ada tu untuk berkongsi tentang kebaikan nutrition kan. Berkongsi kita punya program kita kan, untuk bantu lebih ramai orang untuk sihat tu buat badan. Nah, sebab tadi kita nampak kan yang awal-awal slide saya tu kan, yang menunjukkan setiap tahun tak ada obesity, overweight terlampau ramai, betul tak? Orang kita nak bantu ni. Kan? So next. Nah, so kita boleh work anywhere, have a flexible working hour. So sekat sini, saya bekerja sekat rumah kan, saya ada 3 orang anak kecil, and then bekerja online, offline, and then pergi vacation pun dengan kawan-kawan pun still boleh buat Herbalife. Sebab apa? Di hujung jari je kita boleh guna kita punya handset kita ni, ada Facebook, ada TikTok, ada IG, daripada kita scroll kan. Baik kita gunakan untuk bantu orang dan dapat income. Kan, best to best. So next. Okay, next. So nombor 5. So coach, saya nak bermula tapi saya tak pandai. Jangan risau kawan-kawan. Sebab apa? Kita ada latihan. Kita ada latihan yang lengkap disediakan step by step. Saya ni banyak benda tak faham juga, tak pandai. Tapi saya belajar, pergi belajar. Ada training, saya masuk. Ada training apa-apa, produk pasal produk knowledge, saya pergi belajar. Ada apa-apa training, saya akan masuk. Sebab apa? Sebab saya tahu kat sini saya boleh belajar untuk upgrade ilmu saya dan upgrade income saya dan life hidup saya. Kan? So jangan risau, jangan rasa macam nak buat tapi tak reti, tak apa. Ada training. So next. So next, ni antara contoh-contoh lah saya belajar training dalam dan luar negara, online dan offline. Semua saya pergi. So kat sini ada masterclass, ada NLIT. Nanti kita pernah tujuh ni ada NLIT. Kat sini kita akan belajar pasal personal development, macam mana nak membangunkan minda kita ni.
baru boleh membangunkan bisnes lagi, bisnes dan income kita. So saya pergi kat sana ni, ada saya pergi Pattaya. So next nanti bulan bulan 10, nanti nak pergi Korea Busan, lepas tu bulan 5 nanti nak pergi Extravaganza Singapura, Bangkok. Masya-Allah. So sangat excited nak pergi belajar dengan orang-orang yang dah berjaya. So next, so good news untuk yang baru, macam mana saya ni baru bermula ni. Macam mana saya nak start ni? Saya tak settle ni. Esok esok kawan-kawan, esok kita ada mega masterclass di mana kita ajar step by step. Macam mana nak cerita pasal produk ni, knowledge tak pandai ni, tak apa. Belajar dengan Melting Coach Yati esok. Kita kita buat dua, online dan offline. So boleh tanya Coach Ana macam mana saya nak pergi mega masterclass ni. Sebab sebab apa? Sebab mungkin anda dah excited nak bermula kan, excited nak dapat income, nak dapat duit, duit poket, nak dapat duit untuk raya kan. So datang belajar nanti kat sini, kita belajar macam mana nak nak share dengan orang, macam mana nak, kalau orang tanya nak jawab apa. Semua kita akan share esok di mega masterclass. So jangan lepaskan peluang, ambil gambar ni, tanya Coach Ana, Coach macam saya nak pergi ni, macam saya nak daftar, nak saya nak link registration ni, saya nak belajar ni macam mana, saya nak nak start business Herbalife ni. Okay, so next. Okay, so kunci, actually kunci kejayaan adalah Herbalife ni, meruncit, merekrut, mengekalkan. Meruncit, merekrut, mengekalkan. So yang ni pun kita akan ajar dalam dalam training-training yang kita akan buat nanti. So jangan risau. So next. So extravaganza. Yang ni lah saya cakap extravaganza, extravaganza. Apa tu extravaganza kan? So extravaganza ni one of event yang mengubah saya punya minda, yang mengubah saya, saya punya direction hidup saya. So saya nampak clear kenapa saya choose Herbalife sebagai full time. Alhamdulillah dah 13 tahun. So di sinilah saya nampak banyak kat satu extravaganza, satu event ni lebih 20,000 orang yang berada dekat extravaganza ni, yang saya nampak macam-macam background, macam-macam, ada makcik-makcik yang tertua pun. Masya Allah, luar biasa energi diorang kan. So saya nampak wow, luar biasa sangat-sangat Herbalife ni. Ni ni di Asia saja ni, tu belum termasuk lagi negara-negara lain ni, kan. Sangat luar biasa membuka minda saya. So nanti tanya Coach Ana macam mana saya nak qualify ke extravaganza ni. So anda kena tengok datang dan macam mana Herbalife, how bignya Herbalife ni. Okay, so next. Dan juga NLIT. Okay, NLIT. Alhamdulillah, siapa yang sempat hari tu kita baru ni VNLIT, tapi itu online. Ini offline. Offline sangat 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 saya nantikan, sebab kat sini lah saya belajar macam mana untuk saya membangunkan diri. Belajar macam mana saya nak apa tu, nak break the fear. Saya belajar macam-macam kat sini. So bila pembangunan diri meningkat, alhamdulillah saya punya bisnes makin meningkat meningkat, income pun makin meningkat. Masya Allah, sangat luar biasa. So kita tanya Coach Ana macam mana nak pergi NLIT. Okay, so next. Okay, so alhamdulillah sedikit. Guys, actually nak habis dah. Sekejap je nak. Kita tunggu sampai habis. Sikit lagi. Saya just nak share. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah kan. Dengan izin Allah, seorang student yang umur 23 tahun bermula Herbalife. Memang tak tak pandai sangat. Tapi saya saya ikut step by step dalam Herbalife hajar. So jangan risau kan. Apa saja background anda, semua orang boleh buat Herbalife. Saya ada team saya ni, dia punya pelajaran tu memang semua fail pun still boleh buat Herbalife, dapat 5-figure income. Masya Allah. Herbalife ni, dia tak kisah pun anda punya result SPM macam mana. Yang penting anda rajin. Kena rajin je kan. Rajin, insyaAllah. Kan semua orang ada peluang yang sama untuk ada kehidupan lebih better. So alhamdulillah, Allah izinkanlah kan dengan platform Herbalife ni, satu persatu Allah izinkan capai impian. Daripada student yang biasa-biasa, family biasa, saya pun family yang biasa-biasa je. Kalau nak pergi travel pun macam kita berkira-kira kan. Tak boleh ni masuk sana, nanti kena bahaya ni. So saya saya macam itulah, family yang biasa, sangat biasa-biasa kan. Tapi alhamdulillah dengan Herbalife ni kita ada kata extra sikit kan. Kita boleh kita boleh bagi kehidupan lebih baik lah untuk anak-anak kan. Ada rumah lebih selesa, kenderaan lebih selesa kan, pendidikan yang lebih selesa untuk anak-anak, and then makanan yang lebih kualiti kan, nutrition kita nak makan ni kan. So kita perlu, kita perlulah nutrition untuk badan kita kan. So alhamdulillah, insyaAllah dalam Herbalife ni you can achieve you punya impian dan goal, insyaAllah. Okay, so next. So dalam bulan ni kita kita gaji-gaji-gaji, masya-Allah. Gaji-gaji-gaji boleh bagi free vacation. Kan? Tu yang best tu. Kita bantu ramai orang, boleh apa reward kita dengan pergi pergi bercuti. Pergi bercuti, saya tak tahu pergi bercuti kan. So alhamdulillah qualify vacation daripada Herbalife ni, daripada Phuket pergi Taiwan next, lepas tu qualify pergi Korea. So best sangat-sangat. So dapat bawa family kan, dapat bawa saya punya pasangan saya, anak saya kan. So dapatlah reward dia orang kan, dapat create the moment bersama family, sangat best lah Herbalife ni. So next. Last tahun lepas dapat naik cruise, tak sangka lah
tak pernah imagine pun kan, dapat qualify naik kapal besar, lepas tu dapat bawa team sekali, lepas tu dapat sama-sama sambut birthday kat sini. Masya Allah, sangat luar biasa Herbalife. So next, so siapa yang suka vacation, it's for you, okay? Sebab saya suka vacation. Lepas tu vacation free pula Herbalife bagi kan, siapa tak nak kan? Okay. So Masya Allah, so dalam Herbalife ni juga kawan-kawan kita ada sponsor, kita ada mentor yang akan bantu guide kita step by step. So jangan risau. So Masya Allah, mentor ni, coach kita ni, dia nak tengok kita sukses. Dia nak bantu kita. Okay? Dia nak bantu kita. So kita pergi kat coach kita, kita minta guideline daripada dia kan. So Masya Allah, saya bersyukur sebab apa? Mentor dengan saya punya mentor ni president team. So dua-dua president team, Rudika, president team Mak Yang Pak Yang kami panggil. So mereka ni dah president team. So income pun Masya Allah 6 6 figure, 6 6 figure, dan dia orang pun dah pergi dah kilang tadi kita tengok video tu kan. Kilang tu dia orang dah pergi dah kat sana. Kalau president team dia orang qualify pergi kat sana. So seronok eh. So Masya Allah, kalau tengok dia orang kat luar ni, kalau saya punya kos saya ni president, orang tak tahu dia pun president team yang mempunyai income 6 6 angka. Sebab terlampau humble dia orang ni Masya Allah. So next. So actually kita dah dengar tadi, kita dah nampak wow, produk sangat luar biasa, memang sangat-sangat amazing. Ada 300, lebih 300 saintis dan doktor yang nak masuk ke produk kita, produk yang terbaik, dah berada di pasaran lebih 40 tahun. Masya Allah, 5 juta orang duk minum shake setiap hari ni kan. So produk dah bagus, company tak cerita lah, memang memang terbaik. Bayangkan dia bayar kita dalam industri ni paling tinggi tau, 73%. 73% dah memang done. Yang bestnya di tersenarai NYSE dalam bursa saham. So bukan kaleng-kaleng lah kan, company yang boleh tersenarai dalam NYSE. So Masya Allah, penjualan pun sangat luar biasa. So sekarang ni produk dah bagus, syarikat dah memang terbukti bagus. Terpulang pada diri kita lah untuk grab ataupun macam mana. So kalau kita memang nak ubah hidup kita, insyaAllah kita grab peluang ni dan kita sama-sama grow together. Okay, so next. So apa pilihan dah? So balik daripada event HOM ni, jangan balik macam tu je. Kena buat pilihan. Hidup kita ni kena buat pilihan, betul tak? Nanti berbuka nak makan apa pun kita buat pilihan kan? So kena buat pilihan supaya coach anda tahu apa pilihan anda dan dia akan bantu ikut pilihan anda. So kalau anda nak bermula dengan produk, welcome. No problem. Boleh bermula dengan produk, dapatkan hasil, rasa feel good dengan diri sendiri, sayang diri sendiri, dia bagi nutrisi kat badan kita untuk kita rasa bertenaga. Okay, bagi tahu coach anda, saya nak bermula dengan A. So untuk orang yang nak bermula dengan A dengan B, welcome. Kami sangat mengalu-alukan anda. Sebab apa? Sebab ramai orang kena bantu ni. Tadi yang kita tengok data tu, ya Allah, ramainya yang lang obes. Kita tengok orang sekeliling, ya Allah, siannya dia orang ni kan. So we need you. Okay, kita sama-sama boleh bermula secara part time dan tu maka produk dan bermula secara part time. So nombor 3, si nak jalan ke perniagaan yang besar, memang nak tunggu dapat 5 saya nak tahu coach macam mana saya nak, yang saya berminat yang C tu, coach tunjukkan saya macam mana saya nak dapatkan 5 jenis income ni dalam Herbalife. Saya memang dah ada plan untuk retirement plan. Saya memang mencari satu bisnes yang kuat, yang kukuh, sebab saya dah plan-plan ni nak cari bisnes ni, tapi saya tak tahu nak bisnes apa. Saya nampak Herbalife the best company yang boleh saya nak grow dan nak buat melakukan bisnes. So anda terpulang pada pilihan anda. So A, B atau C. So nanti balik daripada balik eh. Kita pergi balik lah. Lepas habis HUM ni, terus okay, terus bagi tahu coach, macam coach saya nak A. Ambil gambar ni terus bagi tahu coach saya nak A. Coach saya nak A dan B. Coach saya nak C. Saya memang nak C. Saya dah decide saya nak C. So whatever you punya pilihan, insyaAllah kan, coach akan guide anda. Okay, so next. So insyaAllah jumpa anda di Extravaganza. Next, ada lagi ke? InsyaAllah. So yang baik tu datang daripada Allah. Saya punya sesi dah habis. Tunggu sikit lagi, belum habis lagi tau. Sebab kita ada lagi satu session bersama host kita yang sangat luar biasa, Gatni Aisyah ni. Okay, so thank you semua for your time. Stay. Kita nak back kepada MC kita yang sangat luar biasa, iaitu Gatni Aisyah. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Amazing guys. Best tak sharing beliau? Best kan? So, tanya yang stay tadi. Jom, share feedback dalam Zoom chat. How do you feel dengan sharing daripada our awesome guest speaker for today? Oh, saya rasa sangat best. Boleh share dalam Zoom chat, berkongsi, kata thank you, awesome Coach Tira. Gitu. Ataupun thank you, awesome Meal Team Tira. Masya Allah, sangat excited kan? Bayangkan sekarang tengah Ramadan guys. So nampak tak energy dia datang daripada nutrition. The star is the product. So Alhamdulillah, jom kita
kita nak bersurai dah kan. So stay lagi. Last 5 minutes is very awesome, sangat best, but this is for your next step. Ha, yes, tadi you guys ada dengar kan, sharing beliau is about the transformation. Dia ramai orang ubah dan team beliau Masya Allah sangat amazing. Latar belakang student, okay, si rumah dah ramai lagi. So kat sini saya yakin yang ramai orang di sini lebih kurang 400 ni, 400 gathering online virtual, satu Malaysia, one day satu dunia pula. Amin kan. Kita mungkin ada kenalan keluarga dan kawan-kawan dari luar negara pula, kita boleh juga join dan ajak mereka today seperti today punya sharing. Okay, so jom saya nak menjemput. Okay, boleh boleh unmute ataupun just angkat tangan. Nanti kami daripada Action Team HOM online pada hari ini, kita akan co-hostkan anda untuk berkongsi you punya testimonial as a Herbalife member, income anda. Okay, simple je sharing dia. Contohnya nama, background, seperti nama, umur, background, latar belakang. Okay, and the first month income berapa, the best month income berapa anda dapat dengan Herbalife Company. Masya Allah. So jom kita sharing sebab kita ada kawan-kawan baru di sini. Okay, sebelum kita menjemput kawan-kawan, sedikit sharing pada saya lah ya. Mungkin ada yang tengah tengah nak siap-siap pakai tudung kan. Boleh je pakai simple je apa yang anda boleh. Okay, kalau ada ready boleh unmute. Saya nampak ada yang dah ready dengan background hijau. Boleh ke saya? Alia. Okay, awesome okay. Alia. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Alia. Saya berumur 26 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dah 4 tahun saya bersama dengan Herbalife. And amazing sangat. Saya punya berat dulu obes tahap 2. Sekarang ni saya dah normal weight. Dan daripada 94 kilo kepada 36 kilo. And Alhamdulillah sangat, first income saya join dalam bisnes Herbalife. Sebelum tu, okay, saya adalah seorang student baru sangat habis belajar tahun lepas, okay, grad bulan 11. Alhamdulillah sangat, memang tak cari kerja, memang full time in my career. Masya Allah, tabarakallah, first income saya dapat untuk bidang career Herbalife ni, saya dapat RM70. Alhamdulillah, bulan lepas, okay, bulan lepas saya punya gaji dalam RM6,000. And the best income saya dapat dalam Herbalife adalah RM10,000. As a student. Wow, Masya Allah, awesome. Thank you. Amazing. Sis Alia, Coach Alia, okay. So, bayangkan guys, student, background, baru habis sahaja dapat income last month 6K. Lah, macam ibaratkan seorang medical degree kan. Ha, so, nampak tak peluang dia sangat luas. So, jom. Sekiranya sis Alia boleh, Coach Alia boleh, ramai boleh lagi kan. InsyaAllah, amin. Jom kita nak jumpa lagi, ada tak siapa amazing team coach di sini. Okay. Siapa saja pernah buat income at least dalam like RM70 pun tak apa. Okay. So, kita pun mungkin ada kawan-kawan kita yang dia masih baru, background student, atau full housewife kan, tengah mencari peluang, lagi duit raya, insyaAllah soon. Ada tak siapa boleh unmute ataupun just angkat tangan, nanti kami akan unmutekan anda. Okay, kita bagi peluang lagi 3-4 orang lagi, sebab kita ramai ni guys, orang yang baru, mereka nak dengar you guys sharing. Dan insyaAllah niat sharing ni, income anda tahun ni atau not tahun ni, bulan ni akan dua kali ganda. Amin. Ramadan kan doa makbul, insyaAllah. Amin. Siapa saja nak share pun boleh. Alhamdulillah. Wassalam. Boleh reply dalam Zoom chat, nanti saya dalam Zoom chat you guys boleh reply kata saya, nanti saya boleh tolong unmute dan juga kita spotlight lah, insyaAllah. Boleh ke? Okay. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, nak share. Hai, boleh dengar eh? Ya, dengar-dengar. Okay. Jadi di sini Alhamdulillah tabarakallah, bermula dulu sebagai part time dan sekarang pun Alhamdulillah full time suruh rumah. Alhamdulillah, saya barakallah, best man income RM11,000, average dalam 3 hingga 5,000 ringgit setiap bulan. Thank you Allah, thank you Herbalife. Wow, Masya Allah. Okay, bukan saja suri, suruh rumah pun boleh. Ha, okay, so sangat best. Masya Allah, best man income RM11,000. Alhamdulillah, amazing. Opportunity yang Herbalife beri kepada kita semua sama sahaja. Masya Allah, amazing. So ada lagi yang nak share? Boleh kita ada open lagi kepada lagi dalam 3 orang? Boleh? Padu sangat, Masya Allah.
Okay, Su. Okay, Sisu. Saya nampak tapi saya macam segan. Nampak dia senyum. Okay, hai, 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 Sisu. Okay, boleh jangan saya ask unmute. Okay. Okay, silakan. Ya, assalamualaikum semua. Nama saya Su. Saya dah tahun ni tahun keempat saya berpuasa dengan Herbalife. Sebelum ni saya hanyalah seorang part time yang bekerja di satu software company. So masa kita part time, gaji dengan Herbalife, income dengan Herbalife dalam 300 lah. Tapi 6 bulan lepas saya membuat keputusan untuk buat full time Herbalife. Alhamdulillah, sikit demi sikit kita belajar dan cari rentak, cari sistem yang baik, cari circle yang bagus. Alhamdulillah last month income paling tertinggi yang pernah saya dapat so far RM1,500. Wow, Masya Allah, tanya-tanya Sisu, Coach Su, awesome. Betul, saya agree, belajar step by step kan. Dan bestnya kita ada mentor, kita ada sistem simple je dengan business plan ni guys, sebenarnya Masya Allah. Just unlearn ilmu yang lama tu, just unlearn, tak perlu nak attach yang lama, dah ready untuk belajar, dah rajin kan belajar. Best ke best? Best sangat, okay. Tak perlu nak ada kemahiran nutritionist ke, tak perlu, tak perlu. Okay, so all the doctors, tadi kita dengar daripada Amazing Meal Team Atira dah share kan, iaitu semua adalah saintis, semua dah disupport by Herbalife doctors yang pakar semua. Amazing. Okay, just consume dan belajar step by step. Tanya-tanya, best sangat kan. Last month income, Masya Allah, amazing. Herbalife bagi RM1,000. So best tak by raya tahun ni dapat RM1,000 cash pula. Kan best? Tengok, sisa dah anggap. Kita anggap sekali lagi. InsyaAllah bulan ni double lagi income dia. Amin. So doublekan income, yes, we have to go to next exposure, the training yang terdekat nanti, okay. So ada tak lagi seorang? Ada tak lagi seorang sebab kita tak nak larikan masa, ada tak lagi one more, menjemput lagi seorang. Mungkin, yes. Okay, so saya rasa saya lah seorangnya, bolehlah saya tolong wrap up lah kan sebab dah pukul 12, Masya Allah. So sedikit sharing about me, saya pun Alhamdulillah background student seperti awal tadi saya share yang join awal, Alhamdulillah. First my income as part time student, tak faham apa-apa, saya just follow, bawa orang ke next event waktu itu. Alhamdulillah, income as a student RM500 cash, sangat teruja, Masya Allah. And then saya decide ke STS, event yang terbesar waktu itu, STS, dan the event yang terbesar lagi, iaitu Extravaganza, Masya Allah. Bersyukur saya belajar dan ubah 360 darjah, best my income Herbalife bayar saya dalam RM15,000. So kalau saya boleh, kami boleh, Tira boleh, anda pun boleh. So jom next. Okay. Jom saya, kami nak belanja anda satu video. Dia unmute dia.
Testing, testing. Dengar aku suara? Clear, clear, clear. Okay, awesome. Itu namanya power of extravaganza video, okay? Sampai terhilang saya punya mikrofon. Masya Allah, terkejut kan? Okay. So, yeah. So, macam mana guys? Excited tak dengan extravaganza? Kalau excited dengan extravaganza, boleh reply dalam Zoom chat. Extravaganza! Okay, so mungkin ada yang tanya macam mana nak go to extravaganza. Tak apa, no problem. Sebab tu kita ada di sini bersama anda punya amazing coach, amazing mentor, sponsor. Anda tanya coach dan siapa yang jumpa anda, what next? How to qualify extravaganza? At least nampakkan this peluang kerana kita akan gathering lebih, tak saya berapa orang, lebih 12,000. Okay. Yes, more than 12,000 Asia Pacific around the world Herbalife member. Then we will meet also our MOJ, CEO, Herbalife, amazing. Then Herbalife kali ni berbeza guys, Herbalife 2.0. Okay, so next. Masya Allah. Jom kita ada. Wow, awesome, awesome. Masya Allah. See you di STS. Yes, kita ada S yang terdekat ni. You guys tadi nampak kan, dah jumpa Atira secara online. Nah, tak jumpa Atira secara offline. Okay, so kita ada STS yang ada tiga lokasi yang boleh pergi. Sama ada di Kuantan, JB. Yang nak jumpa Atira boleh pergi di Majlis NHOM STS Buka Puasa di JB. Okay, boleh jumpa Atira depan-depan pada petang ini. Grab your ticket. Masih sempat lagi. Ataupun di yang berada di kawasan KK. Ataupun you guys mungkin ada kenalan. Sisus, anyone, if you have another person that you think this is business, this is peluang ni untuk mereka juga, especially keluarga. Okay, itu yang berlaku pada diri saya. I'm so grateful my beloved brother, abang saya tak pernah give up, always persistent ajak the next exposure. So this is the best, yang terdekat anda boleh ajak kenalan anda, keluarga ke STS. Okay, so ambil je gambar, pilih mana satu. Yes, insyaAllah sempat lagi. Okay, Ramadan kali ini memang sangat-sangat best. Masya Allah. So, next. Yeay, kita nak habis dah penghujung ni guys. Suara saya clear kan? Takut saya menjejek seseorang tak ada orang dengar pula. Okay, semua clear suara saya. Awesome. So, kita ada NLIT. Woo! Memang sangat excited. Tadi meal team Tira, coach Tira share memang sangat amazing this NLIT. Yes, I agree sangat. This is the best event yang terdekat. Tak perlu terbang jauh ke Bangkok. Mungkin coach. Tapi kalau nak pergi pun no problem. Tapi yang terdekat ni, Julai ni guys. Ambil gambar ni. Apa sahaja you punya appointment, doktor ke apa ke, postpone. Ataupun tukar tarikh. Sebab this is NLIT not just for us. It's for you. For you and for your dream and for your family. Okay, untuk anda sendiri. Okay. Kalau anda pergi seorang, yes, you akan belajar. You akan belajar daripada speaker-speaker sangat amazing yang memang Masya Allah, memang production mereka amazing, amazing dan sangat-sangat humble all the leadership, the leaders mereka. Sangat amazing, okay? Okay, you guys bawa pergi seorang, belajar seseorang. Tapi kalau you nak earn, tadi kan Coach Tira ada share, ada 5 income, nak tak dapat 4 income? Kalau you nak earn, yes, the tip saya belajar pada mentor saya adalah ajar at least satu orang, at least one person. So siapa lagi seorang, mungkin one, mungkin ada orang sama seperti Su. Saya sebut nama Su kan, sebab nampak muka si Su ni. Masya Allah kan. Siapa lagi, Coach Zaidis, anyone. Okay, sebab this is the best NLIT, the platform. Okay, kita akan berlangsung pada Julai di Swiss Garden Hotel. Dapatkan tiket dia sangat-sangat terhad. Tanya coach anda, grab this opportunity. Jumpa anda di Extravaganza dan NLIT. Woo! You simply